Yamaha Grand Villano SE pakai suspensi belakang Ohlins. Wah. Selamat datang di Pertamax.com channel. Salam hibrida ringan, salam motor premium. Jadi hari ini Yamaha Thailand resmi meluncurkan warna-warni baru untuk Yamaha Grand Villano Hybrid terbaru versi 2025. Dan kejutannya ya, untuk Yamaha Grand Villano Special Edition atau SE pakai suspensi belakang Ohlins, Pak De. Wah, jos gandos. Mentang-mentang Ohlins buatan Thailand ya, ada pabriknya di sana. Dan Yamaha Thailand memang sudah sering kali berkolaborasi dengan Ohlins. Hasilnya ini dia. Untuk warna-warni baru Yamaha Grand Villano 2025 dan yang versi SE itu pakai suspensi belakang Ohlins, Pak De. Merek asal Swedia. Wah, mantap. Oke, kita cek detail dari warna-warni baru untuk Yamaha Grand Villano Hybrid 2025. Ada banyak, Pak De. Yang pertama, edisi paling spesial yaitu Yamaha Grand Villano Special Edition 2025 warna magma black. Hitam bukan, coklat bukan ya, seperti ini ya warnanya. Pelek depan belakang sudah ini warna emas. Kalau versi Thailand adalah menggunakan rem ABS single channel, rem depan ABS. Dan spesialnya untuk yang versi SE ini warna magma black menggunakan suspensi belakang Ohlins. Wah, ini dah mahal, Pak De. Ada tabungnya, ada settingannya juga. Ini ada preload, compression ribbon, setauku loh ya. Terus ada special emblem dan special seat atau joknya juga spesial. Dan ini kalau masuk Indonesia terus harganya nambah 5 jutaan gitu, mantap nih. Daripada Yamaha Grand Villano yang versi misalkan Lux gitu ya. Karena dapat Ohlins, Pak De. Wah, jos gandos. Tapi ingat, cuma ini ya yang pakai Ohlins, cuma yang versi special edition. Mantap jiwa. Untuk spionnya sendiri juga warnanya adalah warna magma black, bukan chrome ya seperti di Indonesia. Joknya sendiri spesial karena dia dual tone warnanya, ada hitam, ada juga abu-abu untuk Oscar-nya, ada tulisannya Grand Villano warna putih. Untuk 3D emblemnya ya seperti ini, sudah ada fotonya. Oke, ini ya yang versi termahal dari Yamaha Grand Villano 2025 di Thailand. Kita lanjut warna lain yang ada di Yamaha Grand Villano 2025. Yang pertama adalah warna solid gray. Ini bukan yang special edition ya, melainkan yang ya warna baru solid gray. Warnanya warna semen. Terus ini dia glossy ya, tak lihat-lihat. Pelek depan belakang warnanya adalah hitam. Seperti ini yang warna solid gray. Lanjut ke warna berikutnya yaitu Yamaha Grand Villano Hybrid Connected warna titanium gray. Pelek depan belakang warnanya hitam. Dan untuk cover spionnya warnanya adalah titanium grey. Terus untuk pembedanya di bagian joknya sendiri dia berwarna ini merah ya, merah agak bludru seperti ini dengan kontras warna hitam dan tulisan warna Grand Villano putih. Oke, ini warna berarti ketiga ya. Lanjut ada Yamaha Grand Villano warna matte cyan atau ini warna cyan dove. Nah, ini terbaru juga. Dan untuk di bagian cover si spionnya warnanya adalah sama ya, yaitu cyan dove. Pelek depan belakang warnanya hitam. Dan untuk helmnya ini setauku aksesoris ya, setauku, mohon alatnya kalau salah. Seperti ini. Joknya sendiri warna merah bludru, tak lihat-lihat ya nih. Oke, lanjut warna berikutnya dari Yamaha Grand Villano di Thailand ini banyak ya, yaitu casual navy atau navy blue. Pelek depan belakang warna hitam, 3D emblemnya sendiri warna merah. Wis, peleknya hitam, terus untuk joknya warna merah. Logo Grand Villano-nya juga merah. Keren. Spionnya covernya warna biru. Biru navy, ini sudah ABS single channel atau ABS roda depan saja. Lanjut ada Yamaha Grand Villano Hybrid White Travel atau warna putih. Ini mungkin sama dengan di Indonesia ya, warna putih lembayung seperti ini. Terus ada gradasi-gradasi macam cat bunglon.
Oke, pel depan belakang warna hitam. Dan ini dia mungkin yang jadi perbincangan nantinya adalah Yamaha Grand Villano Hybrid Connected warna terakota pink. Warna pinknya beda ya dengan di Indonesia. Ini pinknya lebih menyala abangku, lebih ngejreng ya. Pinknya aku suka loh ini. Kalau Indonesia kan terlalu mbak-mbak gitu ya. Meskipun target pasarnya tetap mbak-mbak. Pel depan belakang warnanya tetap hitam. Oke. Dan ini ada yang terakhir adalah Yamaha Grand Villano warna Nomad Green. Warnanya hijau, hijaunya ini aku nggak bisa nyebut apa ya. Ini mungkin olive gitu ya. Dan lagi-lagi cover spionnya warna senada body, yaitu warna Nomad Green. Hijau Nomad gitu ya. Hijau olive ya setauku ini. Saya tuh nggak paham soal warna ya. Ngecat body aja salah kemarin kan si Fazio. Pengen kuning jadinya oranye. Terus untuk pelek depan belakang warnanya hitam. Seperti ini ya. Warna-warni dari Yamaha Grand Villano 2025 di Thailand. Selain warna, tidak ada perubahan lain dari Yamaha Grand Villano alias spesifikasi maupun fitur sama saja. Artinya ya ini warna baru, corak baru untuk versi 2025. Siapa tahu warna-warni baru ini juga akan hadir di Indonesia. Mengingat Yamaha Grand Villano Pink itu laris manis di Indonesia, siapa tahu yang versi Thailand ini juga akan hadir menggantikan yang versi sekarang. Meskipun ya agak lama ya, karena versi yang sekarang Indonesia warna pink itu rare item, inden di mana-mana Pak De. Mbak-mbak pada suka ya beli Yamaha Grand Villano warna pink. Ya wes, itu dia cerita singkat dari Pertamax2.com mengenai Yamaha Grand Villano versi 2025 terbaru. Ada warna baru dan yang spesial adalah adanya penambahan suspensi belakang Ohlins khusus untuk versi yang SE atau Special Edition. Harapannya yang pakai Ohlins ini akan hadir di Indonesia ya. Nambah 5 jutaan gak masalah lah. Karena ini pakai Ohlins Pak De. Ohlins itu premium. Mahal itu ya. Meskipun ya kalau punya motor ini kok takut ya dipakai untuk ke pasar. Takut hilang nanti suspensi belakangnya kan. Dan untuk mesin sama saja ya, 125cc, SOHC 2 klep berpendingin udara paksa dengan kipas kitir-kitir, terus injeksi bahan bakar, dan hibrida ringan. Jadi mesin sama saja, fitur ya sama, speedometer sudah keren. Cuma aku memang kesengsem nih dengan Ohlin seperti ini. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam. Hibrida ringan, salam. Ohlins Mania. Mentang-mentang pabriknya di Thailand ya, dikit-dikit Ohlins Edition, dikit-dikit pakai Ohlins, wes enak ya. Tapi kok WSS yang asli dari Thailand malah kurang dirangkul perasaanku. Setahuku langsung loncat ke Ohlins gitu ya. Jelas premiumnya Swedia Pak De, macam IKEA ya. Teringat nih mau bikin meja komputer kayak di IKEA. Swedia Pak De. Ohlins Villano cuy, Special Edition. Ini stikernya Grand Villano. Kapan ya pakai Ohlins? Aku mimpi aja sih. Mungkin kebelilah kaosnya besok. Kaosnya aja, suspensinya ya mimpi.